WhatsApp teman-teman. Hari ini saya akan unboxing. Mana yang akan saya unboxing? Entah deh, nanti saya cari. Saya akan unboxing sebuah paket dari Tokopedia juga lagi. Yakni untuk baterai handycam saya yang saya pakai untuk merekam ini. Jadi adalah ini. Yang saya beli dari satu toko, namanya kalau saya nggak salah Jasuke Store. Oke guys, kali ini paket yang akan saya antek tadi sudah ada di sini. Setelah saya lempar, ini dia seperti yang saya bilang tadi, Jasuke Store dari Tokopedia. Oke, saya kirimnya pakai pos. Oke, saya akan buka paketnya. Oh, ada bubble wrap-nya. Ini saya beli hari apa ya? Kalau saya nggak salah ingat hari Senin saya beli, sampainya semalam. Semalam pagi, semalam kemarin, ya. Hari Jumat deh, Jumat tanggal 11 baru sampai. Nggak tahu kenapa lama banget. Mungkin di ekspedisinya ya. Soalnya nggak saya juga yang terima paketnya, jadi nggak tahu paketnya kapan dikirimnya pastinya. Oke, GVC up to 1,5 jam recording. Oh, berarti dia paling lama untuk 1,5 jam, berarti bisa 3 jam video dari 2 baterai yang saya miliki. Baterai yang lama udah nggak bisa dipakai lagi, jadi kalau dipasang baterainya tanpa dipakai chargingnya akan langsung mati. Oke, ini untuk dari segi packingannya bagus ya, walaupun ini ada sompel sedikit, tapi nggak ada masalah. Untuk reviewnya nanti aku sekalian aja di akhir video, aku rekam sekali lagi. Oh, bagus banget ini packingannya. Harus gimana bukanya? Oke. Nah, ini dia. Aku akan lihat baterai yang lamanya. Ini baterai yang lama. Ini baterai yang baru. Beda ya, kayaknya bukan originalnya, tapi ya kita lihat aja nanti performanya gimana. Walaupun dari segi berat ya boleh lah ya, sama ya. Saya rasa sama beratnya. Untuk tegangannya lebih tinggi miliampere yang baru dibanding yang lama. Untuk DC-nya sama, tipenya juga sama. Ya, lebih kurang hanya beda di ampernya aja. Ampernya lebih tinggi yang baru. Untuk yang ini, iya enggak? Iya, kayaknya sama aja. Iya, ampernya sama, 783 mAh. Sedangkan yang lama itu hanya 730 mAh. Kelihatan enggak sih? Nah, itu 730 mAh. Oke, sekian dulu video dari saya. Ini juga akan jadi pemberitahuan bahwasannya paket sudah saya terima ke penjual barang. Oke, thanks for watching and see you in the next video.